Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai Indra Alatasya, macam mana cara marah versi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukannya kalau ia marah? Yang pertama adalah memperbanyakkan zikir dan bertawaduk. Yang kedua adalah mengubah posisi. Mengubah posisi daripada berdiri kepada duduk. Maka duduklah kamu. Bawa bertenang. Yang ketiga adalah berwudu. Api kemarahan itu adalah datangnya daripada syaitan. Syaitan diperbuat daripada api. Api lawannya air. Maka berwudulah kamu. Kalau rasa marah itu belum juga hilang, maka tidurlah kamu. Bawa tah tidur. Tenang setenang-tenang. Yang terakhir adalah, yang kelima, diam. Diamlah kamu. Daripada kamu melayan api kemarahan kamu, lebih baik kamu diam dan bertenang. Karena kalau kamu melayan api kemarahan kamu, akan membinasakan diri kamu sendiri.